Bartender cantik bernama Catherine mempersembahkan 3 minuman segar dan menyehatkan saat berbuka puasa, yakni es kacang merah, es teh tarik dipadukan dengan kurma, dan es sapir merah yang dicampur dengan pisang. Ketiga minuman ini punya khasiat tersendiri, seperti es kacang merah untuk menambah stamina dan menghilangkan haus, karena gula yang dirasakan bisa menetralisir tubuh. Kalau es teh tarik dengan kurma hampir sama dengan es kacang merah, namun khasiatnya bisa langsung menyangkang. Begitu juga sapir merah, sangat segar dan sehat ketika berbuka, bisa langsung mengenyangkan dan baik buat lambung, apalagi yang memiliki penyakit mah. Selain ketiga minuman berbuka, bartender handal ini juga mempersembahkan minuman khusus sahur. Namanya infused water atau air infus. Penyajiannya dengan segelas air putih dicampur dengan potongan apel dan kayu manis. Minuman ini baik untuk sahur karena bisa mengeluarkan racun dan mengurangi dehidrasi selama menjalankan ibadah puasa. Karena kacang merah itu mempunyai manfaat untuk melancarkan pencernaan, karena kacang merah mengandung serat. Selain itu, baik untuk kesehatan jantung, dan es kacang merah itu mencegah penuaan dini. Kalau teh tarik itu baik dikonsumsi untuk berbuka puasa karena dia rileks dan segar. Serta di sini teh tarik kita spesial, kita menggunakan topping kurma, dan kurma sendiri mempunyai manfaat untuk sumber energi dan kaya nutrisi. Dari keempat minuman ini, selain bahannya mudah didapatkan, cara pembuatannya pun sangat mudah dan sangat baik untuk keluarga tentunya, agar selalu sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.